Spoiler 1055 yang dikupas. Pluton sudah ada, tinggal diambil aja sekarang. Gilak, benar-benar gilak. Dalam chap 1055, secara jelas Oda mengatakan bahwa Ayok ambil Pluton segera. Letaknya di dalam kerak tanah Wano Kuni. Hancurin dinding keras ruangannya, maka kau akan berhasil memiliki Pluton, tapi juga akan membawa resiko, Wano Kuni akan terbuka sepenuhnya untuk dunia luar. Menurut Sukiyaki-sama, Wano Kuni ini dulu sangat besar namun karena air hujan dan laut. Makanya Wano menjadi kecil akibat air naik ke atas. Wano Kuni secara full ada di bawah Gunung Fuji. Di bawah sana ada ruangan-ruangan Wano Kuni zaman tua dan murni, nah di sana adalah tempat Pluton disimpan leluhur, silakan diambil bagi Anda yang mau ambil. Tapi resikonya Wano Kuni akan dibuka untuk dunia luar. Jadi bagaimana Pluton akankah diambil atau dibiarkan di Wano? 1. Wano Kuni gak boleh dibuka, perintah Shogun Momonosuke saat ini. 2. Seharusnya Franky dan Robin gak butuh senjata Pluton. Mereka muak dengan senjata penghancur dunia itu. 3. Luffy gak peduli. Dari alasan tadi memperkuat Pluton gak akan diambil. Namun jika seandainya gak diambil, akan gawat juga. Bisa saja Kurohige datang ke sana mau ambil Pluton, makanya saya curiga, kalau dia mau ke Wano demi ngambil Pluton. Dia pernah berkata dahulu, bahwa, dia gak akan membiarkan pemerintah merebutnya, jangan-jangan. Serta Gorosei ingin Wano jadi afiliasi mereka, Im sama tahu lokasi Pluton kan? Waduh, Pluton harus segera diamankan pihak yang baik nih. Lantas Pluton itu apa sih? Pluton adalah satu dari tiga senjata pemusnah massal yang mampu menghancurkan dunia dalam kebangkitannya. Blueprint Pluton membuat kita tahu bahwa Pluton adalah benda mati. Saya ilustrasikan opini pribadi saya boleh. Pluton adalah senjata berbentuk kapal yang lebih besar daripada Noah. Dengan kandungan senjata berbahan nuklir yang tak terhingga. Saya yakin, Pluton memiliki mesin pencipta nuklir tanpa batas. Jadi, Pluton wajib dirahasiakan. Karena efek buruknya, pihak-pihak jahat akan menjadi pemilik nuklir terbanyak di dunia OP. Bisa gawat nanti. Sekian penjelasanku tentang senjata Pluton di beda OP. 1055. Bagaimana menurut kalian? Semoga hari kalian baik, dan dijauhkan dari hal yang gak enak hati. Sampai jumpa di lain hari.